Lu bisa nggak? Ngapain sih Ben nyari tahu urusan mereka? Mereka mau ngejelekin nama gua lagi. Jangan sujun, ngapain sih Be? Lu mau bantuin gua nggak? Ojek, cek, 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 cek. Buar, beli. Ya, beli apa Bu Endah? Karek doang ada. Abis, belum belanja lagi. Ya udah kalau gitu beli selotip deh, ada. Ada. Bu, nggak ada yang lebih kecil? Nggak ada, adanya yang gede. Ya udah deh. Ada lagi? Nggak ada. Diinget-inget dulu, nanti bolak-balik lagi. Emang Buar nggak senang kalau saya bolak-balik? Saya sih seneng aja, kan situ capek. Udah itu aja kok. Yakin? Yakin. Jadi berapa? 50 juta. Hah? Ngamar kerjaan di mana? Ongkos 50 juta. Tadi bercanda, Pak. Dia cuma mau pinjam 50 ribu. Lo kasih. Yang 50 juta, apa yang 50 ribu? Kalau yang 50 juta, gue yakin lo nggak punya. Tapi kalau 50 ribu, ya ragu-ragu sih. Bapak jangan ragu-ragu. Jangankan 50 juta, 50 ribu aja kagak ada. Berarti nggak jadi lo pinjemin? Ya saya pinjemin, tapi cuma 50 ribu. Baik amat. Sesama orang susah harus saling tolong-menolong, Pak. Ya kalau nggak mau susah, kerja. Nah, ini kerja? Rumah saya ada kerjaan. Mau bantu nggak? Siapa? Tunggu bentar ya. Dah! Eda! Ya bentar! Up. Ada Pak Makbul. Kok? Oh. Apaan sih lu, Bang? Gua mau ke Pak Makbul. Ada kerjaan. Oh, yaudah di sana. Eh, Bang. Bentar. Apaan sih? Maaf, Pak Makbul. Ini kerjaan di rumahnya Pak Makbul ngelap meja juga ya? Bukan. Nah, terus ngapain? Lap gua lu bawa-bawa. Eh, Pak. Eh, Bang. Apaan lagi sih? Tumbenan amat tuh pergi. Pakai sendal jepit, kagak pakai rompi. Pak Makbul, tunggu bentar ya. Saya ngambil rompi sama sepatu. Iya, Bang. Maklumin aja ya, Pak. Iya. Buru, Bang. Jangan lama-lama. Udah, gua jalan dulu. Ya, karetnya nggak ada. Adanya selotip. Ini bukan selotip, Bun. Ini lakban. Ya, sama aja lah. Beda, Bun. Selotip itu udah lebih kecil, terus bening. Kalau ini lakban warna coklat biasanya bisa dipakai buat paket. Udah sial, udah tanjur beli, pakai aja yang itu. Ya, pakai sih pakai, tapi ini kegedean, Bun. Ya udah, nanti dipotong aja. Jadi kecil. Ya nggak coklat juga. Karena ada yang bening. Emang kenapa sih ya kalau coklat? Ini kan kotak nasi, Bun. Masa dilakban coklat? Ntar dikira kita mau bagi-bagi paket loh. Emang perkakasnya Belanda? Butuhnya apa aja? Paku, palu, gergaji. Semua ada. Kalau udah ada, kenapa kagak dikerjain? Perkakasnya lengkap, cuma tenaganya nggak ada. Perkakasnya lengkap. Kita jangan kasih tahu orang-orang apa yang kita mau kerjain. Kalau perlu, kita sewa traktor. Bob! Traktor buat apaan? Hah? Traktor buat apaan? Traktor? Lo budek? Masa gua harus ngulang 3 kali? Bukan budek, Pong. Bobby kaget aja kok pulang-pulang nanyain traktor, kenapa? Jawab aja! Iya, traktor mah buat bajak sawah. Emang di sini ada sawah? Ya enggak lah kok, di sini kan pemukiman warga rame banget. Terus, traktor buat apaan? Ya enggak tahu, Kong. Buat gusur rumah kali. Waduh, gawat dong! Emang ada apaan sih, Kong? Barusan gua ketemu si Makbul sama si Bowo. Dia rencanain sesuatu. Katanya dia mau sewa traktor. Hah? Rencanain apaan? Kayaknya sih mau ngejelekin gua. Jangan sujon dulu, Kong. Eh, Bob, lu cari tahu dah si Makbul sewa traktor buat apaan? Ngojek, Kong. Masa ngojek pakai traktor? Bukan Pak Makbul, maksudnya Bobby. Bobby udah dapat orderan mau ngojek.
Pong, minta tolong nyalain aja ya. Bu, maaf, saya angkat telepon dulu ya. Nggak bisa sambil bikin ketoprak? Ya bisa sih, tapi saya nggak jamin ketopraknya enak apa enggak. Ya udah, angkat dulu aja. Anjir, makasih ya Bu. Halo, Bapi RT. Bro, gue minta tolong dong. Minta tolong apa toh? Cari tahu si Makbul sama si Bowo lagi ngapain. Soalnya si Bobi nggak mau bantuin gua. Bukan nggak mau bantu, Kong, tapi nggak bisa. Bro, lu bisa nggak? Maaf, Bapi RT. Bukan saya nggak mau, tapi saya nggak bisa. Lu kan nggak ngojek. Ya, tapi kan saya lagi bikin ketoprak. Terus kok mau minta tolong sama siapa? Ya, Be? Ya, gua minta tolong. Minta tolong apaan? Cari tahu si Makbul sama si Bowo mau ngapain. Masalahnya si Indra sama si Bobi nggak mau bantuin gua. Bukan nggak mau bantu, Kong, tapi nggak bisa. Ya, lu bisa nggak? Ngapain sih, Be, nyari tahu urusan mereka? Mereka mau ngejelekin nama gua lagi. Jangan sujun, ngapain sih, Be? Lu mau bantuin gua nggak? Jangan-jangan lo sekomplotan sama mereka. Ya, malah nuduh lagi. Ya udah, ojak bantuin dah. Mau kemana, Bang? Mau ngurusin aki-aki. Aki motor? Bukan. Aki ini beda dah pokoknya. Rusuh. Beda dah pokoknya lo mobil. Gak bakalan. Mobil? Bukan. Traktor? Bukan. Wah, cepetan. Tank? Bukan tank. Ini lebih kacau dah. Yang begini-begini nih. Luar, kan? Apa saya bilang? Apa? Kan tadi saya udah bilang. Ingat-ingat dulu apa yang perlu dibeli. Biar nggak bolak-balik capek. Sekarang Bu Enda balik lagi. Bolak-balik capek. Pasti gara-gara ada yang lupa dibeli. Gak dengerin omongan saya sih. Saya bukannya mau beli lagi kok. Cuma mau ini nih, mau nuker sama yang warnanya bening. Gak dengerin omongan saya sih. Makasih, sama-sama. Buat? Nyalah, piuh. Lebay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih ya, udah ditukerin. Makasih Bunda. Yaudah, sini kotaknya. Biar Bunda masukin nasi sama lauknya. Jangan dulu. Biar kuat, gak gampang jebol. Pinggir-pinggirnya dilakban dulu. Oh. Telepon siapa? Kang Tisna. Masa ngelakban kotak aja pakai minta tolong Kang Tisna? Bukan. Mau minta tolong sama Kang Tisna buat bagi-bagi makanan. Halo Pak Denny. Sekalian ya, minta tolong sama yang lain juga. Siapa? Siapa apa Pak? Saya Tisna. Ya sama siapa aja lah. Oh ya udah. Iya Pak. Kok mati? Berangkat. Halo Pak Denny. Ya, saya Sutisna. Cuman orang-orang rawa bebek manggil saya Tisna aja. Anaknya Pak Odi, suaminya Yuli, sama bapaknya Anto. Ya, saya tahu. Kan saya yang nelpon, Kang. Kalau tahu, ngapain atuh? Nanya saya siapa? Siapa yang nanya Kang Tisna siapa? Ya Pak Denny atuh. Kapan saya nanya Kang Tisna siapa? Ayo Pak Denny gimana? Tadi Pak Denny nanya siapa, makanya saya bingung. Ya udah gini aja, Pak Denny nelpon saya ada apa? Saya minta tolong sama Kang Tisna. Minta tolong apa, Pak? Wah,
Dateng-dateng cuman oh doang. Lu lagi ini benerin kandang ayam, Wo? Iya. Disuruh Pak Makbul? Sama ayam. Ya iyalah, sama Pak Makbul, Mang Ojak. Oh. Nah, itu pas ohnya. Kopinya taruh di mana, Bang Bobo? Di situ aja, Pak. Sini ya. Begitu kopi ada, lu dateng, Jak. Iya, Pak. Ngopi, Jak. Kagak. Pak Makbul lagi ini benerin kandang ayam. Iya. Lumayan, Bang Ojak, buat jajan Roron. Duit nasi uduk gua kan dipinjem Teddy buat ngelamar kerja. Teddy? Tadi Teddy gua anterin, pas turun nggak ngasih gua apa-apaan. Masa? Iya. Berarti duitnya utuh tuh, Bang Bo. Nggak jadi dipakai, tagih aja. Iya, Pak. Habis dari sini saya tagih. Daripada saya dimarahin bini saya. Yaudah, kalau gitu Ojak permisi dah. Ke pangkalan. Saga mau lapor, Pak. Lapar mau bakso. Ya udah, Jak. Assalamualaikum. Salam.